Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Pagi, cikgu. Semua sehat? Sehat. Okay, good. Saya harap semua dalam keadaan sehat untuk pembelajaran hari ini. Okay. Sebelum itu, cikgu ingin lihatkan satu gambar. Gambar ini. Okay. Siapa yang boleh tekan gambar saya, ini? Cikgu, saya. Yes, David. Ferry. Yes, betul. Ini adalah Ferry. Okay. Lihat papan putih ini. Okay, cikgu, ada kumpulan udara, laut dengan darat. Okay. Agak-agak Ferry ini kumpulan yang mana, David? Di laut. Yes, laut. Kita letak ini, laut. Good. Okay, cikgu ambil lagi gambar. Cikgu ambil lagi. Okay, yang ini pula. Ini apa? Kereta api, cikgu. Yes, betul. Ini kereta api. Kereta api, oh. Masih lagi ada kereta api. Oke, agak-agak kereta api ini kumpulan yang mana? Mestilah di darat, cikgu. Yes, dekat darat. Pandai semua. Oke, lagi. Ada lagi. Oke. Wah, ini. Yes. Kereta apa? Kereta, cikgu. Kereta. Yes, ini kereta. Ya, betul. Tapi ini adalah kereta Ferrari. Oke, Simon. Iya, saya juga. Agak-agak ini kumpulan mana? Darat. Oke, yes. Tepat sekali. Sememangnya adalah yes. Darat. Oke. Yang ini pula. Nah. Yang ini siapa yang tahu? Saya juga, saya. Yes, Grace. Sampan. Sampan. Betul. Betul. Sampan ini adalah kumpulan mana? Di laut, cikgu. Oh, yes. Anda ya semua, bagus bagus. Oke, seterusnya gambar ini. Nah, siapa yang pernah nampak nih? Belum siapa pernah, yang pernah nampak pernah. Depan-depan mata dia? Saya, cikgu. Bagus bagus. Biasa aja. Oke, ini adalah balon udara panas. Oke, oke, sudah tentu dia di udara. Oke, okay, gambar las. Oke, okay, siapa boleh tekan gambar las apa? Yes, nih. Siapa tahu ini apa? Roket, roket. Yes, betul. Ini adalah roket. Roket ya. Biasa guna dalam untuk angkasawan gitulah. Oke. Okay. So, roket nih kategori udara. Oke. Okay. Sekarang. Kita sudah kelas kan setiap pengangkutan ini di kumpulan masing-masing. Maksudnya ada kumpulan yang sendiri. Sekarang cikgu ingin bertanya, apa yang menyebabkan pengangkutan ini dekat kumpulan? Siapa boleh? Ada ciri yang sama. Yes, betul. Dia ada ciri yang sama. Yang pertama sekali dia ada ciri yang sama, yaitu di udara, laut dan darat. Tapi semua ini adalah pengangkutan. Jadi itu adalah set. Set ini adalah sebuah kumpulan dan juga boleh dikatakan sebagai satu kumpulan yang besar. Oke. Itu yang kita akan belajar hari ini, yaitu pengenalan set.